Vicky Prasetyo setelah menikah dengan Kalina Oktarani pada tanggal 13 Maret tahun 2021, mengatakan bahwa dirinya akan membentengi diri agar tidak tergoda dengan perempuan lain. Kalina pun memberikan saran pada Vicky sebagai istri yang baik. Kalau namanya menikah yang menyatukan kebiasaan, dalam arti ada sisi yang aku ramah kepada orang lain lalu istri aku menganggapnya lain, ujar Vicky yang waktu itu didampingi oleh Kalina. Yang pasti harus punya keyakinan, kita melihat kelebihan bukan kekurangan. Karena dengan kita melihat kekurangan akan menjadi pemakluman kepada kita untuk melengkapi kekurangan dalam keluarga, imbu Vicky. Ditambahkan oleh Kalina Oktarani agar Vicky Prasetyo tak mudah berpaling, ia akan berusaha menjadi istri yang baik. Kalina berharap dengan menjadi istri yang dibutuhkan, semoga bisa menjadi benteng agar Vicky tak pindah ke lain hati. Kalau aku berusaha menjadi istri yang baik, yang dibutuhkan bukan yang mau. Kalau dia butuh, istri yang bisa menyiapkan segala keperluannya, menjadi tempat curhatannya, semoga cukup bisa menjadi benteng, sambung Kalina. Sementara menurut Vicky, saling percaya bukan berarti harus dibatasi secara fisik. Karena menurut Vicky pada dasarnya orang tidak senang hidupnya dikekang. Sama-sama saling yakin, jadi nggak usah dibatasin fisiknya. Karena gladiator itu nggak senang terkekang, gladiator berikan kebebasan.